pidato dalam memasuki tubuh siapapun. Ketika buku yang kalian sandarkan kepada diriku, buku adalah baik-baik syair banyak kisah yang terjadi dan salah. Sunan Geseng adalah Abdurrahman atau Sunan Panggung. Setelah aku, yang katanya dipancung oleh Kalijogo itu hanyalah tipuan para wali, yang tidak mungkin wali membunuh para wali, karena aku adalah bagian dari agama Islam. Tidak ada kesesatan melainkan perbedaan, dan aku mengalah untuk mensiasati pemerintahan Demak saat ini agar supaya tidak ada terjadi pertumpahan darah antara kita. Pada saat itu, aku didahulukan sampai ke tanah Pajajaran sehingga aku mengerti Bubu dan menasehati muridku yang setia Abdurrahman. Abdurrahman yang mengajarkanku sampai ke tanah Pajajaran dan diterima baik oleh Raja Petunjuk. Ditempatkan di sebuah desa yang aku rahasiakan. Sunan Panggung adalah murid setia Sesi Jenar yang tidak mati ketika dibakar hidup oleh pemerintahan Demak.